La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara tujuan kita berpuasa di bulan suci Ramadan yaitu kita lain adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena takwa merupakan musuh kita yang paling dekat di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Karena takwa merupakan azimat penyelamat dari kesesatan dunia maupun akhirat. Karena takwa merupakan senjata yang paling ampuh di dalam melawan berbagai persoalan godaan setan yang sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, berpeganglah di dalam setiap gerakan kehidupan kita, karena sebaik-baiknya bekal, seindah-indahnya bekal, sekuat-kuatnya bekal adalah persenjataan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba Allah yang memiliki komitmen takwa yang tinggi terhadap Allah Rabbul Izzati, tiada puncak yang paling dia cari dia nanti kecuali meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk mencapai ridha Allah, tangga yang harus ditempuh adalah mengenal Allah itu sendiri. Sedangkan untuk mengenal Allah, para ulama menuntut adalah kita mengenal diri kita masing-masing. Terdapat peraturan dalam dunia Islam yang sangat terkenal, man arafa nafsa faqad arafa rabba. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Sedangkan untuk mengenal diri, diupayakan mengajukan 5 pertanyaan mendasar yang pertama harus kita temukan jawabannya secara hakiki dan pasti. 5 pertanyaan itu adalah, siapakah kita? Di manakah kita sekarang? Apa tujuan hidup kita? Apa tugas pokok kita? Bagaimana cara pelaksanaan tugas pokok tersebut? Serta apa pahala atau siksa hubungannya dengan tugas pokok yang dilakukan kepada kita semua? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 5 pertanyaan ini kalau dijawab oleh logika kita, ada logika orang lain yang membantahnya. Kalau dijawab sesuai dengan pengalaman kita, ada sebutan pengalaman orang lain yang berbeda dengan kita. Kalau 5 pertanyaan ini dijawab dengan ajaran agama Islam, dan Islam punya referensi utama yaitu Al-Quranul Karim. Yang Al-Quran itu diawali dengan surah Al-Fatihah sebagai preambul Al-Quran atau garis-garis besar Al-Quran yang ini. Ini adalah jawaban yang pasti untuk menjawab 5 pertanyaan tadi. Oleh karena itu, pertanyaan pertama, siapakah kita?
dijawab oleh ayat Bismillah Alhamdulillah. Bukankah bisa mengajarkan pada kita ketika kita mengawali sesuatu, sesuatu itu kita awali dengan bacaan basmalah, dan mengakhiri sesuatu selesainya kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Ini bukan hanya ajaran yang harus kita lakukan setiap hari sebagai bagian akhlak yang tinggi, tetapi kalau dilakukan memiliki makna yang sangat berarti. Ketika kita mengawal sesuatu dengan basmalah, mengingatkan bahwa kita itu berasal dan asal kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengakhiri sesuatu dan sesuatu itu telah berakhir, selesainya kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, mengingatkan bahwa kita akan berakhir dan berakhir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapakah kita? Kita adalah makhluk yang diciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Rabbul Alamin yang menguasai manusia, maka itu Allah tanpa mulai dan Allah juga tanpa akhir. Dengan firman-Nya lain wal awwalu wal akhir. Oleh karenanya, siapakah kita? Kita adalah makhluk yang diciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana kita sekarang? Kita sekarang berada di dalam genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh ayat Malik Yawmiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Di dalam genggaman kasih sayang Allah yang menguasai hari kemudian. Kalau kita setiap hari bisa menghirup udara segar pemberian Allah, kita bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan keinginan kita, kita bisa tidur nyenyak, makan enak, tentunya semua itu atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan ketiga, apa tugas pokok kita? Dijawab oleh ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiada lain adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun menatap kepada orang beriman, "Ud'uni astajib lakum." Bermohonlah kepadaku, memintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melaksanakan tugas pokok tersebut? Caranya adalah ikuti jalan yang lurus, yaitu dijawab oleh ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelahnya adalah ihdinash shiratal mustaqim. Caranya ikuti jalan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh para sahabat, para nabi dan tabi'in, dan kemudian diwariskan kepada para ahli ulama. Oleh karenanya ikuti fatwa-fatwa para ahli ulama, ikuti ajarannya, sekali pelajarannya tiada lain adalah untuk menuju kita pada jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Lantas apa konsekuensinya? Kalau kita melaksanakan perintah Allah dengan baik, kalau kita mengaku sebagai makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW,
kita mudah-mudahan termasuk dalam kelompok an'amta alaihi, kelompok-kelompok yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud nikmat adalah syaitul mulajikum berkosmatul atibatul, sesuatu yang awalnya terpuji dan berakhir dengan terpuji. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok an'amta alaihi. Duduk di dunia dalam ajaran Rasulullah kita menjadi mulia, telah di akhirat kita menjadi hamba yang mulia di sisi hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mengaku sebagai makhluk Allah, kalau kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah, kita akan termasuk dalam kelompok al-mardu ataupun kelompok at-tolim, kelompok-kelompok manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi kiranya 5 pertanyaan yang mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk lebih berbuat yang terbaik yang hidup di dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah sama-sama kita tutup dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad.